Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera. Okey. Cikgu harap semua dalam keadaan baik, bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Tajuk kita hari ini adalah mudahnya menyiram. Bahasa Melayu tahun 4 halaman 119. Okey. Mungkin ada dalam kalangan kamu ni yang suka bercucuk tanam, suka kepada tumbuh-tumbuhan, suka kepada bunga-bungaan kan. Okey, jadi dalam tajuk ini mungkin dia boleh membantu kamu menggunakan sejenis alat pemasa, okey, ataupun timer untuk memudahkan proses menyiram pokok. Okey, kalau kamu lihat pada gambaran yang sedang cikgu tunjukkan ini, okey, ada dua jenis, ada dua contoh alat pemasa ataupun timer, okey. Alat ini dia boleh siram pokok mengikut masa yang kita tetapkan, okey, timer. Okey, ataupun pemasa. Okey, rumah siapa ada alat ni? Okey, alat ni sangat sesuai lah kalau kamu ada pokok yang besar, pokok yang banyak. Tak semestinya besar, pokok yang banyak. Okey, kamu cuma perlu setting ataupun kamu cuma perlu set masa. Contoh pukul 8 pagi sekali, pukul 2 petang sekali, pukul 6 petang sekali lagi. Okey, terpulang lah kamu nak set berapa kali kan. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini ada butang run, ada butang off, okey, ada dua. Ada dua tempat air keluar, okey. Yang ini boleh cucuk getah untuk kamu siram pokok secara automatik. Okey. Contohnya kamu ada pokok durian. Okey, kamu hanya perlu pasang benda ni dan dia akan siram pokok secara sendiri mengikut masa yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Okey, kalau dalam Shopee harga dia lebih kurang RM80. Ada macam-macam hargalah. Okey, terpulang pada bajet, pada peruntukan duit yang kita ada. Okey, cikgu harap kamu dah baca muka surat 119. Okey, kita akan lihat dahulu standard pembelajaran kita iaitu 532. Memahami dan membina pelbagai jenis ayat mengikut konteks iaitu ayat tanya. Okey, ayat tanya. Manakala objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat pertama, membina tiga jenis ayat tanya mengikut konteks berdasarkan dialog yang dibaca dengan betul. Okey, kita nak bina tiga jenis ayat tanya. Okey, kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya apabila dapat mengenal pasti dan membina tiga ayat tanya dan melengkapkan dialog tentang mudahnya menyiram. Okey, kita nak lengkapkan dialog ni dengan tiga ayat tanya. Okey, senang saja. Okey, kalau kamu tengok gambar yang belakang ni, kalau zaman dahulu kita siram secara manual. Okey, menggunakan hose, menggunakan paip air lah. Okey, seterusnya. Ini cikgu nak tunjukkan penggunaan alat pemasa tu, okey, ataupun timer tu. Okey. So, kita lihat sama-sama. Ini adalah sistem timer bilik air. So, di timer bilik air ni dia menggunakan pressure air humidor. So, kalau laju dia punya pressure, so sudah sikit semua buka lah. Okey. Kita tengok dia punya time dia. Sekarang ni pukul 1. So, kita set on. Kita set on pukul 1 lah. Okay, ni cara nak set Nampak? So, air akan turun. Okay. Jadi, air ni akan turun. So, air ni akan turun. Kita akan pasang dia punya pipe. So, dia akan lalu. Nampak
itu pipe-pipe yang telah disusunlah pada bahagian pokok bunga. Okey. Jadi itulah secara ringkasnya cara penggunaan alat pemasa ataupun timer untuk siram pokok bunga ni. Siram secara automatik. Okey, seterusnya. Okey, aktiviti pertama kita, membaca petikan mudahnya menyiram. Okey. Okey, kita akan baca petikan dialog ini dengan teliti. Nanti cikgu nak salah seorang jelaskan maksud ayat tanya dan nyatakan kata tanya yang kamu ketahui. Okey. Ayat tanya dan kata tanya. Dua perkara yang berbeza tu. Okey, ayat tanya dan kata tanya. Okey, jom kita baca dahulu dialog ni. Alif kawan Zara berbual-bual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasa siraman. Okey, kita baca dialog ni. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang alat pemasa siraman. Di manakah ayah hendak memasang alat ini? Ayah hendak memasang alat pemasa siraman ini di sebelah paip air penjuru sana. Mengapakah ayah memasang alat ini? Ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman tanaman kita. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Alat ini berfungsi secara automatik. Wah, bagusnya ayah. Wah, bagusnya alat ini. Tempat kosong. Alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Berapa lamakah tempoh siramannya, ayah? Tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Tempat kosong. Alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Tempat kosong. Alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Terima kasih ayah kerana memberikan penerangan. Sama-sama. Okey, kita dah baca tadi. Kita ada 3 ayat tanya yang kita nak bina. Okey, ini gambar-gambar rangsanganlah yang diberikan dalam buku teks awak tu. Okey. Okey, sekarang kita baca dulu. Apa kata musi cilik ni? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Okey, ayat tanya ni maksud dia kita nak tanya sesuatu hal lah. Okey, nak tanya sesuatu benda, sesuatu perkara tu. Okey. Okey, itu maksud ayat tanya. Okey, sekarang siapa tahu jenis-jenis kata tanya? Okey, apa? Contohnya yang pertama, siapakah, di manakah, bila, bagaimanakah, mengapakah. Okey, kita lihat contohnya. Okey, ini contohnya. Okey, apa, siapa, mana, bila, berapa, mengapa, bagaimana. Okey, ada 8 jenis kata tanya. Okey, 8 jenis kata tanya yang boleh membantu kamu membina ayat tanya yang sesuai berdasarkan jawapan dialog yang telah kita baca tadi. Okey, cikgu harap kamu dah dapat gambaran. Okey, kita lihat aktiviti yang seterusnya. Okey, ini aktiviti kedua. Okey, jika kamu sertai secara dalam talian, kita akan buat aktiviti berkumpulan. Okey, menggunakan media Google Meet Breakout Room. Okey, cikgu akan masukkan awak ni dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Okey, dan cikgu akan berikan pautan live worksheet ni dan kamu boleh bina ayat pada live worksheet ini. Okey. Selepas itu kamu akan persembahkan jawapan secara dalam Google Meet lah. Okey. Sekarang kita secara luar talian, kamu hanya lihat video, kamu hanya mendengar penerangan yang cikgu berikan secara video. Okey, tapi tak apa. Janji kamu dapat belajar sesuatu. Okey, kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama. Soalan pertama Okey, alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, jadi ini jawapan dia. Ini jawapan yang diberikan oleh ayah. Okey, jadi untuk mengetahui soalan yang sepatutnya ditanya oleh Alif, kita lihat jawapan tu. Okey. Dia bertanyakan tentang
fungsi, okey. Dia bertanyakan tentang fungsi, okey. Jadi kita boleh tanyakan contoh bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Okey, ataupun ataupun kamu ada soalan lain, kamu ada ayat tanya yang lain, kamu boleh tulis. Okey, yang penting sesuai dengan pertanyaan, dengan jawapan yang telah ditulis. Okey, kita lihat yang pertama. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua, kita lihat yang kedua dekat bawah sini. Okey, alat ini menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Okey. Dia kata 2 kali sehari. Jadi kita kena tanya berapa kalikah? Okey, berapa kalikah alat ini akan menyiram? Berapa kalikah alat ini akan menyiram tanaman? Okey. Kita lihat contoh. Berapa kalikah alat ini akan menyiram tanaman dalam sehari? Okey, macam tu pun boleh juga. Okey, yang ketiga. Yang ketiga yang sini lah. Okey, jadi okey, ayah terangkan alat ini akan mula menyiram tanaman pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Okey, jadi kita boleh tanya bilakah? Okey, bilakah alat ini akan mula menyiram tanaman kita? Contohnya jawapan dia. Okey, bilakah alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita? Kalau kamu nak tambah ayah pun boleh juga. Tak nak tambah ayah pun tak apa. Okey, jadi itulah 3 ayat tanya yang telah kita bincangkan untuk hari ini. Okey. Cikgu harap kamu faham tu. Dan seterusnya, tugasan untuk hari ini, okay, kamu lengkapkan dialog ni dan salin semula dalam buku nombor 2 kamu. Okay, pastikan tulisan kemas. Okay, jika ada soalan, jika ada pertanyaan, boleh tanya dalam Google Classroom dan YouTube channel cikgu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua atas kerjasama. Jaga diri. Jumpa lagi. Jika kamu ada kemudahan untuk sertai secara Google Meet, cikgu harap kamu dapat sertai secara Google Meet lah. Okey, supaya kita dapat berinteraksi dengan lebih baik. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Semoga kita semua dijauhi wabak COVID-19.